Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di Pantai Madasari. Seperti biasa ya guys, tonton video ini sampai selesai dan bantu subscribe, like, share, and comment. Oke guys, sekarang saya sedang berada di Pantai Madasari. Pantai ini berada di Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Pantai Madasari idealnya menjadi destinasi wisata penutup saat Anda berkunjung ke pantai-pantai yang ada di Pangandaran, khususnya setelah berkunjung ke Pantai Batu Hiu, Batu Karas, atau Green Canyon. Maksud menjadi penutup adalah menjadikan lokasi Pantai Madasari menjadi tempat untuk menginap. Tetapi, hal tersebut bukan menjadi sebuah pertanda ada penginapan di pantai ini. Karena belum banyak penginapan juga ya guys. Para pengunjung biasanya melakukan aktivitas seperti camping di pinggir pantai. Karena salah satu daya tarik utama pantai ini adalah camping. Oh ya guys, tiket masuknya pun sangat terjangkau ya guys. Teman-teman bisa lihat listnya di dalam video ini. Kali ini, saya bareng teman-teman mencoba eksplor Pantai Madasari. Cuaca yang cerah menambah kecantikan pantai ini. Hanya saja, tidak disarankan untuk beraktivitas berenang, karena di sepanjang bibir pantai banyak batu karang yang cukup membahayakan ya guys. Keberadaan nilai sejarah pantai ini terkait dengan cerita kuda sembrani milik Sultan Agung yang lari ke kawasan Pantai Madasari. Adapun sejarah penamaan Pantai Madasari terkait dengan sosok pendatang dari suku Bugis yang bernama Daeng Danto. Daeng Danto memberikan nama kawasan ini menjadi Madasari. Madasari berasal dari dua kata, yaitu mada yang artinya makan dan sari artinya enak. Jadi arti Madasari makanan yang enak, tutur warga setempat. Warga yang tinggal di kawasan Madasari memenuhi kebutuhannya dengan melaut dan bertani. Dan mayoritas warganya adalah nelayan. Saat ini, keindahan Pantai Madasari menjadikan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi para wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan wisatawan dari mancanegara. Dengan keberadaan pulau-pulau karang kecil yang ada di lautan, ombak besar dari arah laut menuju ke tepian menjadi terpecah oleh keberadaan pulau batu karang.